Hadis yang digunakan adalah hadis tentang tawassul. Man tawassalu bijahi faqad radhiyallahu anhu bi anna jahi al-azim. Siapa yang bertawassul dengan kemuliaanku, dengan kehebatanku, maka Allah Ta'ala sesungguhnya telah meredainya kerana kemuliaanku itu azim, besar. Jadi dia orang pun duk tawassul, tawassul. Buat qasidah, buat ni, buat selawat. Kita tanya satu benda, Nabi buat ke? Nabi buat tak? Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Kenapa kita buat? Kami nak buat amalan baik. Amalan niat ni dia tak cukup sekadar niat. Sebab apa? Syahadah kita Muhammad Rasulullah kita tak buktikan. Dan Muhammad itu pesuruh Allah kita tak ikut. Banyaklah ayat Quran yang kita nak sebut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bagi, ambillah. Apa yang Rasul larang, maka kamu tinggalkanlah.